Kira-kira kelas gue di mana ya? Oh, ini dia gue. Tapi kan masih banyak tempat yang lain. Lah emang kenapa? Bodo amat. Kalian apaan sih? Ayo kita cari tempat lain. Udah lu pergi sana. Pergi dalam, pergi. Lu gak apa-apa? Enggak, gak apa-apa gue. Sabar ya, itu mereka emang geng berandalan. Emang suka cari keributan mereka. Iya, gue ngerti kok. Sabar ya, sabar ya. Baru dia ngomongin udah datang aja. Mana sih kan? Tahu. Bully gue terus. Emang gue salah apa sama kalian? Ya suka-suka kita lah. Kenapa emang ya? Lu gak suka? Gue kan anak baru di sini. Emang gue ngapain kalian? Justru kalau lu anak baru, saya memang udah lama. Lu tinggal tunduk sama kita. Sausi, gak usah banyak bacot. Ribet banget. Tinggal buka aja.
usah gaya-gayaan. Emang salah gua apa gua tanya? Banyak salah lu kalau mau dibilang mah. Udah deh lu enggak usah bacot. Lu ikutin aja udah kata kita. Tahu lu masih sini kan. Jangan lu ngerusin aja. Mbak. Faris dari kelas 10A ya? Iya, betul. Akhir-akhir ini kamu ngerasa dibully gak? Iya, itu. Soalnya saya dapat laporan dari anak kelas 10A juga. Teman sekelas kamu katanya kamu tuh dibully. Apa yang mereka lakuin ke kamu? Ya, paling kayak hal-hal pas dibully aja sih, Bu. Kayak dorong gitu, Bu. Atau di gitu-gitu. Tapi kamu dipukulin gak? Enggak kok. Serius? Ya. Kamu nanti kalau misalnya mereka masih ngelakuin kekerasan lagi sama kamu atau ngebully kamu, kamu cerita ke ibu. Karena emang tugas ibu sebagai guru BK itu dengerin curhatan-curhatan dari anak muridnya gitu yang ada masalah. Baik, kamu jangan segan untuk cerita ke ibu ya. Iya. Mohon maaf kepada Bapak Ibu guru yang sedang mengajar di kelas karena telah mengganggu waktunya. Panggilan kepada siswa 10A bernama Raisya, Tamara, Angga, Rifani, Steven, dan Saskia ditunggu kehadirannya di ruang BK sekarang. Terima kasih. Ini ibu sudah manggil Faris.
apa yang ingin kalian omongin ke Faris? Minta maaf, Bu. Minta maaf, Bu. Kami enggak ngalami lagi, Bu. Iya, Bu. Janji ya? Janji, ya, Bu. Janji. Karena bullying itu enggak baik. Enggak baik. Iya, kita tahu. Faris, apa kata temannya gimana? Faris, minta maaf ya udah pernah ngebully kamu. Oke. Okay. Gua maafin. Maaf, Faris. Maafin juga ya. Maafin ya. Maaf, Faris. Minta maaf, gua. Oke, sekarang kalian udah damai, Ibu harap di sekolah ini dan dimanapun tidak ada yang namanya bullying-bullying lagi ya. Iya, baik ya, Bu. Baik, Bu.